Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kita berdua dalam vlog hutan. Kali ini kita mau pergi ke tempat rumahnya Johnny, Abang John. Kita mau mengantarkan tombak, minyak, sama ayam 2 ekor. Ini tengah jam berapa ini? Sekitar jam 7 habis pulang kerja. Oke, ikuti vlog kali ini ke hutan lagi. Kita masih di hutan. Oke, ambil ayamnya. Lupa bang. Loh. Lupa mana? Diket kakinya ayamnya. Diket kakinya. Ini habis tengah mandi. Habis mandi. Biasalah. Namanya perantau. Dan ini ayam yang mau dikasihkan dia nih. Ada berapa? Dia minta berapa, Bri? Hah? Dia minta 2 katanya. Oke. Kita ikuti perjalanannya. Ini perjalanannya di puncak-puncak gunung ini, teman-teman. Kita nanti naik ke ujung sana. Kemudian nanti sampai sana kita buat konten lagi. Jangan bang. Oke, teman-teman. Sekarang kita mau menuju ke rumah Bang Johnny. Di video sebelumnya kita unggah pembuatan rumahnya yang di bawah bukit. Oke, sekarang kita ke sana menuju rumahnya. Oke, teman-teman. Di tengah perjalanan ternyata tombaknya jatuh itu. Kawan itu yang ngambil. Masalahnya tempatnya ini tempatnya naik bukit, naik gunung. Dan di tepi pisang juga, kebun pisang. Inilah perjalanan menuju rumah John. Oke, teman-teman, kita tengok pemandangan di sana, teman-teman. Banyak bukit. Sungguh indah pemandangannya, teman-teman. Dan di bawah sana di tiang itu yang ada kayu berdiri. Di situ, teman-teman, itu. Ya, masuknya rumahnya John. Nah, ada kayu berdiri. Ya, di video sebelumnya kami ikut mendirikan tiang rumahnya. Dan sekarang dia pindah tadi pagi. Ya, sudah pindah. Jalannya tebing, berbukit. Bukit yang tiada batasnya. Sekali lagi kita sampai di rumah John Etri.
Hari terlihat sudah mulai gelap. Lawa-lawa pun banyak keluar. Banyak bambu. Oke, nantikan perjalanannya menuju rumah Jonetri. Oke, kita sudah memasuki kawasan rumahnya John. Wah, terlihat seng rumahnya. Iya, merah biru hitam. Oh, dia mempunyai alat berat namanya Komatsu. Ada biku. Apa? Itu depan itu biku. Ini dia biku. Biku itu entry. Terlihat rumahnya. Ah, itu dia. Enggak nampak. Itu yang ada bintik-bintik putih. Ah, itu dia Bang John namanya itu. Enggak nampak tadi. Ini tangannya. Mana lampunya? Belum lah, matahari enggak ada. Oh, oh, ini buat ngecas ini. Yang ini. Ternyata Bang John nunggu matahari terbenam. Menggantikan bulan. Oke teman-teman, sekarang kita sudah sampai di rumahnya Bang John. Ini waktu yang kita pertama yang di video sebelumnya kita buat yang bantuin Bang John yang di sini. Tadi bosnya nganter durian. Durian Musang King. Buat ditanam di pekarangan rumah sini. Ada pokok pisang juga. Ada pokok pisang juga yang mau ditanam di pekarangan sini. Ini udah mulai gelap. Lampunya memakai tenaga surya. Jadi apabila matahari tenggelam, dia hidup. Itu lampunya di situ. Merah-merah itu. Ini tempatnya di lereng bukit paling bawah. Itu jurang. Dan rencananya ini mau ditanam pisang semua ini. Mau ditanam pisang sebanyak ini. Oke, berhubung hari sudah gelap dan lampu tunggangan kami nggak ada lampunya, takut nyungsep di jalan. Oke, sekian dulu video kali ini dan jangan lupa di like dan di subscribe. Oke. 30. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.